pengalamannya mas. Assalamualaikum Pak, Ibu. Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa dan Bapak siapa? Ibu Kamami. Ibu Kamami dengan Pak Kamut. Pak Kamut. Ibu Bapak tinggal di sini? Iya. Oke. Okay. Ya Ibu Bapak, kita kan sedang bakti Ramadan ya, memberikan bingkisan kepada masyarakat lingkungan Al Zaitun. Menurut Ibu Kamami dan Bapak bagaimana? Ada terima ya, alhamdulillah ya. Mungkin ada apa namanya pesan atau kesan buat kami pihak Al Zaitun. Ada cerita ataupun ada apa? Cerita apa sih? Iya, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya. Apa kira-kira? Iya. Oke, mungkin ucapan terima kasih. Iya. Ya. Oke deh. Ya, makasih Bapak, Ibu ya. Arya. Sama-sama. Sama-sama. Ya, boleh sedikit ceritakan lagi, Mr. Presiden. Kita sedang di mana dan ada berapa? Kita berada di Bantarasem. Bantarasem. Tempat rumahnya Pak Rahman. Oh iya, Bi. Bantarasem. Pak Rahman. Pak Rahman. Oke. Dan ini termasuk mustahik terbanyak. Oh gitu. Jadi 92. Oke. Iya ya, 92 kepala. Ini dua blok, blok 1, blok 2, tapi digabung lah karena berdekatan. Berdekatan ya. Oke, ini terbilang banyak juga ya. Memang masanya juga agak banyak. Daerahnya agak terpelosok memang. Oh gitu. Yang lain agak terpelosok. Iya ya, dari jalanannya juga beda ya, beda dengan yang tadi. Oke. Ke situ tembus sawah. Oh ini. Ke Mahat aja tuh ya. Iya. Kita kalau jalan naik motor. Oh gitu, ke Mahat. Iya. Oh gitu. Orang kita juga ada ya. Oh gitu. Ini di mana kita jadinya? Kita di mana? Di Bantarasem. Bantarasem. Ya, kalau tidak tadi yang disampaikan keamanan bahwa ini daerah terpelosok. Iya. Indramayu salah satunya. Oke. Okay. Kalau itu ini mustahik terbanyak mas. Iya. 92 ya. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah di Bantarasem ini didapati mustahik terbanyak, yaitu 72 mustahik. Ya, memang rata-rata mereka ini jauh dari jangkauan kota, terlihat dari lingkungannya. Ya. Tunggu Pak Ramannya belum yang di sini? Belum, mana dia? Ada kan? Juni 2017 Ramadan. Have a nice day.